memiliki nama ilmiah Eichornia crassipes, tanaman ini dapat tumbuh secara cepat, teman-teman, dan memiliki bunga berwarna ungu yang cukup indah, teman-teman. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, teman-teman. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Dan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. From up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Eceng gondok, teman-teman. Pasti teman-teman pernah mendengar nama eceng gondok. Yang terbesit pertama kali dalam pikiran kita kalau berbicara eceng gondok adalah suatu tanaman liar yang tumbuh di rawa dan menutupi hampir seluruh permukaan air, teman-teman, atau permukaan sungai. Memiliki nama ilmiah Eichornia crassipes, tanaman ini dapat tumbuh secara cepat, teman-teman, dan memiliki bunga berwarna ungu yang cukup indah, teman-teman. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam tanaman eceng gondok adalah zat besi, fosfor, kalsium, vitamin. Berbagai macam vitamin seperti vitamin A, B1, dan vitamin C, teman-teman. Tanaman eceng gondok juga mengandung beberapa zat antioksidan seperti saponin, flavonoid, dan polifenol. Berdasarkan kandungan nutrisi yang terdapat dalam eceng gondok, maka tanaman eceng gondok mempunyai manfaat yang baik, teman-teman, untuk kesehatan. Apa saja manfaat tanaman eceng gondok untuk kesehatan, teman-teman? Yang pertama, dapat mengatasi gatal-gatal, teman-teman. Gatal, atau dalam istilah medis disebut dengan pruritus, adalah suatu sensasi yang timbul pada kulit sehingga menimbulkan respon atau keinginan untuk menggaruk, teman-teman. Ada beberapa penyebab dari gatal seperti kulit, seperti penyakit kulit, dan berbagai penyakit sistemik lainnya, teman-teman. Kandungan zat aktif yang terdapat dalam eceng gondok dapat mengatasi rasa gatal yang timbul, teman-teman. Caranya, siapkan 3 lembar daun eceng gondok, lalu dibersihkan, teman-teman. Tumbuk daun eceng gondok tersebut sampai halus, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga terbentuk pasta. Setelah itu oleskan pada bagian kulit yang gatal, diamkan beberapa menit, teman-teman, lalu dibilas atau dibersihkan, maka gatal akan berangsur-angsur hilang, teman-teman. Manfaat berikutnya dari eceng gondok mengatasi penyakit asam lambung, teman-teman. Sakit mah atau dalam istilah medis dikenal dengan dispepsia adalah timbulnya rasa tidak nyaman terutama di bagian perut, teman-teman, seperti kembung, rasa sakit atau nyeri, mual, bahkan sampai muntah dan tidak nafsu makan, teman-teman. Penyebab dari sakit mah biasanya akibat pola makan yang tidak baik atau bisa juga akibat kecemasan yang berlebihan, teman-teman. Zat aktif yang terkandung dalam eceng gondok dipercaya dapat mengatasi penyakit mah dengan cara menurunkan kadar asam lambung dan menetralkan asam lambung, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun eceng gondok. Biasanya menggunakan 3 lembar daun eceng gondok, teman-teman. Lalu dibersihkan sampai bersih, ya, teman-teman.
lalu rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Ingat teman-teman, sampai mendidih, lalu disaring. Tunggu sampai hangat, teman-teman boleh tambahkan madu secukupnya, siap diminum 1-2 kali dalam sehari, teman-teman. Lalu manfaat eceng gondok berikutnya adalah mengatasi sakit tenggorokan, teman-teman. Sakit tenggorokan adalah suatu kondisi timbulnya rasa tidak nyaman pada tenggorokan seperti rasa kering, teman-teman, sakit, nyeri, dan gatal, teman-teman. Kandungan beberapa zat aktif yang terdapat dalam eceng gondok dapat berperan sebagai antiinflamasi atau anti peradangan yang dapat mengatasi gejala-gejala yang muncul pada sakit tenggorokan, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun eceng gondok. Biasanya menggunakan 3 lembar daun eceng gondok, teman-teman. Dibersihkan sampai bersih, lalu rebus daun tersebut dengan 3 gelas air sampai mendidih, teman-teman. Lalu saring, tunggu sampai hangat, boleh teman-teman tambahkan madu secukupnya, siap diminum 1-2 kali dalam sehari. Lalu manfaat berikutnya dapat mengobati jerawat atau akne, teman-teman. Jerawat atau akne merupakan kelainan kulit atau penyakit kulit yang paling sering dikeluhkan, teman-teman. Jerawat merupakan suatu permasalahan yang terjadi pada kulit akibat tersumbatnya folikel rambut oleh minyak dan dapat juga tersumbat oleh sel-sel kulit mati, teman-teman. Vitamin C dan beberapa zat antioksidan yang terkandung dalam eceng gondok mempunyai fungsi sebagai antiinflamasi atau anti peradangan sehingga dapat mengatasi timbulnya jerawat atau mencegah munculnya jerawat atau akne, teman-teman. Caranya, siapkan 2-3 lembar daun eceng gondok, teman-teman. Dibersihkan, harus selalu dibersihkan. Lalu tumbuk sampai halus, tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk, teman-teman, hingga terbentuknya pasta. Lalu aplikasikan atau oleskan pada bagian yang berjerawat, teman-teman. Diamkan beberapa saat, lalu bilas atau dibersihkan sampai bersih, teman-teman. Lakukan secara teratur, maka jerawat akan hilang. Lalu manfaat berikutnya dari eceng gondok, mengatasi sakit gigi, teman-teman. Waduh, sakit gigi merupakan hal yang simple tapi sangat mengganggu sekali, teman-teman. Apabila terserang sakit gigi, pasti akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman, teman-teman. Rasa sakit, cenut-cenut, teman-teman, yang menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas dan bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak, teman-teman. Penyebab dari sakit gigi diantaranya adalah infeksi bakteri di dalam mulut, lalu gigi berlobang, mungkin cedera gigi, dan faktor lainnya. Beberapa zat aktif yang terkandung dalam eceng gondok mempunyai peranan sebagai antiinflamasi dan antibakteri, teman-teman. Sehingga memang tepat digunakan untuk mengatasi sakit gigi. Caranya, siapkan beberapa lembar daun eceng gondok. 3 lembar cukup, teman-teman, ya. Dibersihkan sampai bersih, lalu rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih, teman-teman. Lalu disaring, tunggu sampai hangat. Teman-teman boleh tambahkan sedikit garam, teman-teman. Lalu gunakan air rebusan tersebut untuk melakukan kubur-kubur. Lakukan sehari 3 kali, teman-teman, sampai rasa sakit atau nyerinya menghilang. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai manfaat eceng gondok. Mungkin selama ini teman-teman menganggap eceng gondok itu tidak berguna, eceng gondok itu hanya tanaman liar yang merusak lingkungan, teman-teman. Tapi eceng gondok itu memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini tetap eksis, teman-teman. Agar channel ini tetap memberikan edukasi, informasi kesehatan buat teman-teman semua. Dan yang terpenting, channel ini bisa membantu dan menolong banyak orang, terutama dalam bidang kesehatan, teman-teman. Hanya dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Bilang TV. Teman-teman boleh sharing, silakan. Boleh request, teman-teman,
boleh memberikan kesaksian kesembuhan dengan menggunakan herbal, teman-teman. Lalu teman-teman juga boleh bertanya dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Hanya dengan menekan tombol subscribe. Ingat teman-teman ya. Lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Lalu share sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin teman-teman ya, boleh menonton video ini dan mereka boleh mendapatkan manfaat setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih ya. Tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Hey, call. Hey, call.